Jumpa lagi dengan Norman Explorer. Hari ini kita akan membahas tentang jejak kematian Jenderal Johannes Pell di Alunaga. Dulu dikenal sebagai Viva Tunggai Lamnyong. Empat jenderal Belanda tewas dalam Perang Aceh. Bila pada eksplor sebelumnya kita telah mengungkap tentang kematian Jenderal Kohler, sekarang saya akan mengungkap fakta-fakta terkait dengan kematian Jenderal Johannes Pell, gubernur militer Belanda di Aceh yang menjabat dari tahun 1874 hingga 1876. Sekarang saya berada di Benteng Kuta Kafi, peninggalan Belanda. Di tempat inilah dulu Jenderal Johannes Pell tewas setelah berperang dengan pasukan Aceh yang menyebabkan putus urat nadinya. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat di mana Jenderal Johannes Pell itu dikuburkan. Saya sedang berada di Pucuk Turkov dan kuburannya ada di ujung sana. Jadi inilah makam Jenderal Johannes Pell yang tewas di Bivak Tunggai Lamnyong. Saya akan bercerita bagaimana perang di Lamnyong itu terjadi. Jadi pada sore 24 Februari 1876, Jenderal Pell bersama pasukannya berangkat dari Kampung Pinang. Mengambil rute ke Prada, kemudian ke Tunggai Lamnyong, menuju Bivak Tunggai di Krungcut. Jadi, sampai di Krungcut itu sekitar pukul 11 malam. Di alur Krungcut itu hanya bisa dilalui oleh satu orang di jembatannya. Tidak bisa rame-rame. Jembatan itu dirusak. Nah, sehingga ketika tentara Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Pell ini berkerumun di situ, itulah terjadi perang jarak dekat. Dalam perang jarak dekat itu, tangan Jenderal Johannes Pell ini kena sabetan pedang sehingga putus urat nadinya. Dan dia meninggal tepat pada peralihan antara tanggal 24 menuju 25 Februari 1876. Demikian eksplorasi kita hari ini. Tunggu kisah-kisah selanjutnya yang akan kami evaluasi secara berkelanjutan dalam Norman Explorer Jelajah Fakta.